Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Murtadin yang saat ini menjadi pendeta. Mungkin sebagian kalian pasti tahu siapa itu. Itu Saifuddin Ibrahim, ya. Pendeta Saifuddin Ibrahim, nauzubillah, beliau murtadin, keluar dari Islam. Uniknya, beliau ini adalah mantan petinggi negara Islam Indonesia, ya, mantan petinggi organisasi NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, saya hanya ingin memaparkan atau menyatakan bahwa NI itu sesat, Negara Islam Indonesia itu sesat ajarannya. Pantaslah maka beliau itu menjadi murtad, karena imannya nggak kuat, imannya kurang kuat, maka beliau menjadi murtad. Ini hati-hati kawan-kawan. Saya adalah termasuk salah satu korban kesesatan Negara Islam Indonesia atau yang biasa disebut NII. Saya korban. Saya bergabung di NII itu tahun 2009 sampai 2012, mungkin 4 tahunan saya bergabung di Negara Islam Indonesia. Namun hingga di akhir tahun 2020 saya masih berkomunikasi dengan anggota-anggota NII yang ada di Kota Bekasi. Seperti yang teman-teman ketahui ini, bahwa Negara Islam Indonesia atau NII itu mungkin menurut kalian sudah bubar karena ini organisasi terlarang, ya. Tetapi ideologisnya sampai saat ini masih. Ini hati-hati kawan-kawan. Itu kalau nggak salah saya dengar itu di tahun 2000. Pokoknya setelah saya keluar dari NII itu kan 2012, ya. 2012 sampai sekarang saya juga masih berkomunikasi dengan mereka. Itu di daerah Bekasi itu banyak anggota NII. Itu sampai sekarang itu masih, walaupun sudah dibubarkan, ideologisnya tetap ada. Berganti, hanya berganti baju, hanya berganti nama. Berganti nama. Kata siapa ini udah bubar? Ini hanya berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun. Ini kawan-kawan yang perlu Anda ketahui. Ideologisnya sama, tetap sama. Orang-orangnya juga sama, itu-itu aja orang-orangnya. Karena saya juga kenal dengan petinggi-petinggi setingkat kecamatannya. Kalau di NI itu kan Negara Islam Indonesia, atau yang saya sebut, biasa saya sebut itu negara, di dalam negara. Ini ya, ada bupati, ada pak camatnya sendiri, ada pak lurahnya sendiri, ada RT, ada RW. Itu kan kadang-kadang lucu juga, ya. Itu kadang-kadang lucu. Nah, anehnya lagi ternyata di situ saya bingung. Ya kan, background saya itu kan sebelum masuk NII sudah banyak mengikuti organisasi. Seperti dulu saya pernah kuliah mengikuti organisasi kemahasiswaan, BEM, terus HMI, terus juga organisasi keagamaan yang lain seperti Toriko, atau organisasi politik yang lain, NGO yang lain. Itu jelas arahnya, tujuannya jelas. Nah, kalau NII sendiri saya bingung nih. Bingungnya itu kalau dikatakan ini organisasi politik, ya. Pasti ada pembahasan atau kajian-kajian tentang politik, tentang ilmu politik atau tentang situasi politik saat ini atau yang sekarang gitu kan. Itu tidak ada. Kalau dikatakan NII itu organisasi keagamaan, katakan organisasi keagamaan,
di dalamnya tidak ada yang namanya kajian-kajian agama, tidak ada. Seperti yang saya ketahui, tidak ada. Saya mengikuti NII itu aktif. Dulu aktif, selama 4 tahun di NII aktif. Nah, itu yang saya bingung. Dikatakan organisasi agama bukan. Dikatakan organisasi politik bukan. Karena tidak ada pembahasan di situ tentang agama maupun politik. Nah, apa yang dibahas oleh mereka-mereka itu anggota NII? Mereka membahas kalau ini apa namanya di ranah katakanlah kalau di negara kita yang asli ini kan tingkat RT lah, Karang Taruna lah ya. Di situ hanya saya diminta kamu setiap bulan mau setor berapa kemampuannya? 2 juta, 3 juta. Itu minimal 1 juta setengah. Terus setiap bulan minimal saya harus bawa orang atau pengikut untuk masuk ke NII tersebut. Waktu itu karena saya juga belum tahu bahwa itu sesat. Memang saya memang gini ya teman-teman. Memang saya tuh paham tahu bahwa itu sesat dari awal. Tapi karena waktu dulu tahun 2009 itu karena terhimpit ekonomi. Nah ini menariknya kawan-kawan. NII ya NII mayoritas cara merekrut anggotanya itu mencari orang-orang yang maaf miskin, lemah iman, atau mungkin lagi orang tersebut lagi ada masalah, lagi bingung kan. Maka orang-orang NII ini merekrut orang tersebut. Pertama sih memang diiming-imingi pekerjaan yang layak. Seperti dulu saya tahun 2009 ya, saya baru berumah tangga, saya baru nikah. Waktu itu saya bingung mau kerja apa, ya, gak ada pekerjaan juga. Nah, akhirnya saya ada yang ngajak dari pihak saudara kan, di sana jualan roti ini dan sebagainya, ada yang ngajak. Itu iming-imingnya. Dan salah satu teman saya, orang Sragen namanya, orang Sragen itu beliau sarjana hukum, beliau mantan kontraktor dan beliau apa namanya mencalonkan diri jadi anggota dewan di Kabupaten Sragen, namun gagal pada tahun kalau nggak salah beliau ngomong itu tahun 2008 beliau gagal mencalonkan diri jadi anggota dewan. Ya seperti yang kita ketahui namanya kontraktor terus nyalon anggota dewan itu kan kalau nggak jadi banyak hutangnya. Beliau kaburlah ke Bekasi, kabur ke salah satu masjid di Bekasi, tidur di situ, makan juga nggak nentu, kadang ketemu makan, kadang tidak. Disitulah kesempatan NII masuk untuk merekrut anggotanya. Di situ, jadi orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang lagi bingung itu kesempatan untuk direkrut menjadi anggota NII. Nah, saya bisa bilang begini karena saya pun merasakan seperti itu. Saya merasakan, bukan saya katanya-katanya, bukan. Saya di situ langsung di daerah Bekasi, di Pondok Gede itu banyak markas-markasnya. Apakah sekarang NII bubar? Ya, nama negara Islam Indonesia dinyatakan bubar dan itu organisasi terlarang oleh pemerintah, dilarang oleh pemerintah. Namun ideologisnya masih. Maka ketika itu pada tahun saya itu lupa tahunnya berapa itu ribut-ribut mengenai Panji Gumilang ya, pemimpin negara Islam Indonesia atau pemimpin Al-Zaitun, pondok pesantren Al-Zaitun yang ada di Indramayu. Nah, itu apa namanya? Saya menyaksikan sendiri itu loh. Saya merasakan sendiri selama 4 tahun itu. Dan ketika saya keluar, menyatakan keluar dari negara Islam Indonesia, saya pindah tempat. Walaupun saya pindah tempat, saya terus berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan kawan-kawan di NII sana. Namun secara ideologis, saya sudah keluar dari negara Islam Indonesia. Dan terakhir kali yang saya dengar, dan saat itu ada sekretariatnya ngontrak di salah satu daerah Bekasi Timur, namanya itu Masyarakat Indonesia Membangun. Jadi NII itu diganti namanya menjadi Masyarakat Indonesia Membangun.
Jadi walaupun dilarang ini, ideologisnya tetap ada kawan-kawan. Hati-hati. Nah, ini menarik. Ini Pendeta Saifuddin Ibrahim ini memancing saya untuk berbicara mengenai negara Islam Indonesia. Karena beliau mengutip, beliau itu katanya petinggi NII, beliau itu pernah ngajar atau mungkin jadi kepala di apa namanya pondok pesantren Al Zaitun. Nah, saya mengutip berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, fakta-fakta di lapangan bahwa seperti itulah negara Islam Indonesia. Seperti itulah. Memang sesat. Memang sesat dan direncanakan organisasi terlarang oleh pemerintah. Memang sesat. Nah, kenapa bisa sesat? Nanti saya lanjutkan videonya di sesi berikut. Kenapa bisa dikatakan sesat ininya? Ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.